Guys, AA dah keluarkan maskara baru. Ada dua jenis maskara kat sini. You guys boleh tengok yang ini adalah Doll Eyes. Doll Eyes ni, dia khas untuk korang yang suka pakai maskara hari-hari, yang nak mudah cuci, yang nak solat, kerja ke office, yang kerjanya hanya nak cuci makeup. Bila nak solat, nak buang susah-susah-susah, korang boleh dapatkan ini. Okay, sebab dia teknologi fiber and dia adalah smudge proof. Anda makeup artist ataupun korang yang memang suka maskara korang tahan, tak nak bagi luntur, korang kuat menangis, kuat mata berair, mata kuat berair, korang boleh dapatkan yang dimensional ni. Oh, so eksklusif kan. Okay, saya nak pakai yang Doll Eyes ni dulu. Korang tengok efek dia guys. Ah, tu dia. Okay, korang pakai, korang tengok guys, korang tengok tu, nampak tak? Oh my god. Ha, tada. Ah, dia tak ada potong-potong video eh. Okay, sebelah sini saya nak pakai dimensional. So dimensional ni macam korang pakai brand-brand international, yang mana yang bila korang nak cuci tu, you guys kena pakai pencuci makeup lah ataupun sabun, sebab dia memang waterproof. Oh my god guys, sabar gila. Okay, saya nak bagi tips macam mana korang nak biarkan mascara korang lagi tebal, lagi cantik, lagi panjang. Jom. You guys kena ada kipas, okay? Korang kipaskan sikit bagi dia cepat kering. Alright, okay, sini yang fiber tadi, Doll Eyes. Sini yang dimensional. So sekarang yang dimensional ni, saya akan layerkan lagi dengan Doll Eyes pula. Sebab dia ada fiber, so dia akan lagi tebalkan, dia lagi cantikkan korang punya bulu mata. Jom. Sekarang kita layerkan pula yang dimensional ni dengan Doll Eyes. Kita mix dua mascara ni, korang boleh tengok. Tu, dia makin panjang. And then kita kipas lagi. Saya ambil balik dimensional ni, layerkan lagi supaya dia lebih waterproof and smudge proof. Yang paling penting, makin panjang, makin panjang, makin panjang guys. Oh my god, korang tengok tu. Guys, yang penting tau, dia tak clumpy. Okay, dia sikat dia sangat cantik, dia buat bulu mata korang jadi satu-satu macam tu, nampak? Macam pakai bulu mata palsu guys. Boleh tengok sebelah ni, saya pakai satu layer yang Doll Eyes sahaja. Okay, ni baru satu layer. Yang this one dah tiga layer. Saya pakai dimensional, lepas tu saya cover lagi dengan Doll Eyes, lepas tu saya tutup balik dengan dimensional. So dia jadi macam ni guys, nampak tu? Korang boleh nampak beza dia kan? Guys, tak payah bulu mata palsu dah. Korang dah boleh nampak efek macam korang pakai bulu mata palsu. Tak apa, cantiknya. Jom saya nak pakai bawah pula. Bawah pula. Korang pakai dimensional ni kat bawah. Alright. And then korang layerkan lagi dengan Doll Eyes ni. Korang punya bulu mata. Nampak tu? Guys, jadi makin panjang, makin panjang, makin panjang guys. Tu. So kalau korang nak natural, korang pakai satu layer je lah. Korang boleh nampak kan? Beza korang pakai satu layer dengan korang pakai berlayer-layer. So korang suka yang mana? Suka yang kiri ke? Suka yang kanan? Kepada pengantin-pengantin yang tak nak pakai bulu mata palsu, korang boleh dapatkan ni. So efek dia macam korang pakai bulu mata palsu, nampak? Okay, so efek dia macam korang pakai bulu mata palsu. Okay? Haa, ni yang natural lah. Korang suka yang mana? Korang suka yang Doll Eyes ke? Korang suka yang dimensional? Saya terbeli dua lagi produk Al-Halfa yang baru. Ni dia. Ya, mascara. Saya nak tunjuk dekat korang kenapa saya beli. Tips saya, sebelum pakai mascara, saya akan kepit dulu. Letak dia, lepas tu kepit. Kira dalam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haa, macam tu. Saya beli dua mascara Al-Halfa. Saya nak pakai yang belah ni je dulu. Yang belah ni saya nak tunjuk macam apa bezaan lah. Saya nak tunjuk yang belum dan yang dah pakai. So, saya nak pakai smudge proof ni dulu. Yang colour kelabu ni, Doll Eye. Ni yang Doll Eye tu. Saya suka pakai first layer, nipis-nipis dulu. Jangan terus pakai tebal-tebal, takut nanti comot. Wow. Ni baru first layer ya. Korang nampak tak? Wow, sumpah bulu mata saya jadi panjang. Yang ni yang dah tak tahu berapa layer. Wow, dah macam pakai bulu mata palsu. Ih, sumpah saya suka. Korang tengok ni. Wow, saya suka yang macam ni. Korang tengok eh.
Dah macam pakai bulu mata palsu yang natural tu kan? Panjangnya bulu mata saya. Wow. Yang belah kiri belum pakai ni, saya nak pakai waterproof yang warna gold ni pula. Macam biasa, kita kepit dulu sebelum pakai mascara. 1, 2, 3, 4, 5. First, kita pakai yang first layer dulu. Wow. Cantik ya. Lepas tu dia tak buat bulu mata kita macam laba-laba tau. Yang macam pakai mascara yang macam lekat-lekat tu. Yang ni tak. Okay, ni baru first layer. Dia lebih kurang juga macam ni. Cuma ni yang untuk korang yang suka pakai waterproof. Saya pernah tengok hacks, orang pun kata angkat kening macam ni. Lepas tu, pakai dia dari bawah. Jadi panjang ya. Bulu mata saya dah macam pakai bulu mata palsu.